Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Tod. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey guys, so aku rasa mesti antara korang ni yang nak jual motor tapi tak tahu nak jual macam mana. Nak jual sendiri, takut tak ada buyer. Lepas tu kalau jual pula, takut buyer tu letak harga rendah sangat. Lepas tu nanti komplain macam-macam. Dah beli, tiba-tiba komplain lah, ni retak lah, apalah, patah ke apa kan. Tapi korang tahu tak, ada tempat yang mudah untuk korang jual motor, semudah ABC. Okey, jom ikut aku kalau nak tahu. Okey, sebelum aku kongsikan lokasi menggunakan Google Map ataupun Waze, aku akan tunjukkan kat korang gambaran secara kasar kat mana lokasi kedai ni. Kedai ni terletak di area Petaling Jaya berhampiran dengan Seksyen 14. Kalau korang dari Simpang 4 Jalan Kemajuan ni, korang terus je ikut jalan yang aku tunjuk ni. Kedai dia kat sebelah kanan ni, jadi korang kena U-turn kat depan sikit. Pastikan korang U-turn di tempat yang betul. Lepas tu korang terus je sampai nampak kedai air motorbike ni kat sebelah kiri. Korang kena terus sikit lagi sampailah kat simpang masuk jalan ke kedai ni. Lepas tu bolehlah parking je kat area depan kedai ni. Brother Motor Gentleman ni pun baru je hantar untuk buat inspection. Okay guys, so inilah dia tempat dia, air motorbike. Kedai ni berada di PJ ya. Korang dah tengok tadi jalan aku dah tunjuk macam mana nak pergi ke kedai ni. Kedai ni lah tempat korang nak jual motor, semudah ABC ya. So korang boleh hantar motor korang, dia akan buat inspection apa semua. Nak tahu lebih lanjut, jom kita pergi tengok kat dalam apa yang ada. Okay guys, ada beberapa step yang korang kena ikut untuk memudahkan proses jual beli motor ni. Step pertama, korang kena booking dulu. Nak walk in terus pun boleh juga, tapi kalau yang dah booking slot ramai, nanti korang kena sidai pula. Jadi kalau nak booking, korang masuk je ke website I Motorbike ni. Lepas tu klik kat bahagian sell your bike. Seterusnya korang isilah maklumat motor korang, ikut brand, model, nama, nombor telefon dan email korang, dan klik submit. Lepas je korang submit detail tu, korang akan dihubungi dalam masa 3 jam. Tapi janganlah submit pukul 2 pagi pula kan. Step kedua, setelah dihubungi, korang akan ditetapkan waktu untuk hantar motor buat inspection. Waktu inspection ni staff akan check sehingga 170 poin mengenai motor korang, antaranya enjin dalam keadaan baik atau tidak, derailleur ke tak dan sebagainya, untuk menilai harga motor tu nanti. Aku pun berkesempatan lah juga suruh staff ni inspection motor aku juga. Step ketiga, siap saja staff buat inspection, akan ada sesi perbincangan sebut harga antara owner dan pihak iMotorbike. Harga motor tu bergantung kepada harga semasa dan juga keadaan motor setelah di inspection. Kalau kedua-dua pihak bersetuju dengan harga, maka akan ke step yang seterusnya, iaitu step keempat. Step terakhir ini adalah proses penukaran nama owner motor kepada pihak iMotorbike. Sesi penukaran nama, thumbprint, apa semua akan dibuat terus kat situ. Selesai je proses penukaran nama, pihak iMotorbike akan bayar terus harga yang dipersetujui secara online terus ke dalam akaun korang. Semudah ABC kan, tak ada dah risau kena scam duit tak masuk ke apa. So bila customer datang untuk inspection, kita akan buat 170 point inspection check. So kita akan check condition motor, nak pastikan keadaan motor tu dalam keadaan yang sihat. So lepas kita dah buat 170 point inspection check, kita akan explain pada customer macam mana condition motor dia. So based on condition, kita akan bagi harga. So kalau customer setuju dengan harga tu, kita akan proceed untuk black and white agreement. So dua-dua pihak sign. Lepas tu kita buat thumbprint, so semuanya in-house. Lepas thumbprint dah buat, kita akan buat payment transfer terus pada customer punya account. Okay guys, so itulah dia dekat iMotorbike ni. So senanglah kalau korang nak jual motor, memang mudah gila. Korang dah dengar dia punya penerangan tadi kan, memang mudah. Lepas tu cash memang terus dapat, tak payah nak tunggu. Dalam masa setengah jam korang thumbprint apa semua, dah boleh settle, dah boleh dapat dah korang punya duit. Macam senang tak? Kepada sesiapa yang berminat nak jual motor secara mudah, korang boleh datang je dekat iMotorbike ni. Kedai ni terletak dekat PJ aku dah tunjukkan, aku letakkan sekali dia punya location. Alright guys, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kerja dan semua kat bawah tu, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.